Tiga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditangkap unit reserse narkoba Polres Jeneponto. Satu dari tiga pelaku ditangkap merupakan anggota polisi berpangkat Bripka. Para pelaku ditangkap saat sedang pesta sabu di lingkungan Balatoa, Kelurahan Empoang, Kabupaten Jeneponto. Polisi juga mengamankan barang bukti dua kemasan plastik kecil diduga berisi sabu siap pakai. Para pelaku kini mendekam di tahanan Polres Jeneponto dan terancam hukuman 1 tahun lebih. Salah satunya ini ada anggota kami dari Polres Jeneponto yang ikut serta mengkonsumsi barang tersebut. Mengenai masalah ketoleransi itu artinya bahwa siapapun yang terlibat atau yang bermain dalam narkoba tetap kita proses. Apakah itu proses pidana toh? Dan juga untuk anggota ada namanya sidang disiplin atau kode etik. Itu tergantung dari